200.000. Cukup berarti. Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi di vlog saya Agus Budi Wibowo. Mudah-mudahan kabarnya teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan baik, sehat, dilancarkan untuk semua urusan, juga semua usahanya dan juga pekerjaannya. Nah teman-teman, di vlog hari ini hari Sabtu tanggal 19 Maret ya, ini kita lagi perjalanan sama Emil. Udah lama nggak dipakai jalan, cuma dipanas nggak jadi garasi. Doanya mudah-mudahan lancar, selamat, pergi lancar, pulang juga lancar. Ini kita perjalanan menuju ke Jakarta, baru masuk tol Paster. Kebetulan agenda hari ini kami ada seminar di Jakarta ya, daerah Jalan Kiai Haji Hasyim Asyhari di Merlin Park apa Merlin Hotel. Saya juga belum pernah ke sana. Ya, nanti kita minta bantuan sama Google. Tapi apa namanya, arah-arahnya sih kira-kiranya udah tahu sih. Oke. Nah, tonton terus video ini sampai selesai, temenin kami nge-vlog hari ini. Happy weekend. Makanya kalau lancar jalan santai itu paling sejam dari Paster. Cuacanya juga cerah, terus kita jalannya juga nggak kenceng-kenceng, jalannya cuman paling kenceng 100, karena sebenarnya dihitungan 40.000 ini Emil ini 100 kilo lagi waktunya ganti timing belt, tapi karena ada keperluan ke Jakarta yang saya harus berangkat dan kebetulan teman-teman gak ada yang berangkat, ya kita berangkat jalan pelan-pelan sama Emil. Untuk arus lalu lintas sih ke Jakarta lancar-lancar aja sih, cuman ke arah Bandungnya tadi ya rada-rada lumayan. Thank you.
Nah, ini kita sudah sampai rest area KM. KM berapa sih ini? Pokoknya sebelum masuk Halim aja. Sebelum masuk tol Halim, kita istirahat sejenak, pipis dulu. Sambil mau masang GPS dulu. Karena nah, ini dia Emilnya. Karena saya juga belum pernah ke tempat yang mau dituju ini. Oke, kita buka dulu sambil kita cek-cek dulu. Lihat-lihat. Kondisinya baik-baik aja sih, cuman kayak ada ngerasa di gardanya ada suara, agak dengung ya. Ada ngok-ngok-ngok-ngok-ngok, sepertinya sih dari gardan. Ini aman-aman saja. Tromolnya agak panas. Sekarang kita pasang peralatan untuk GPS-nya biar ada penunjuk jalan. Mana kedua-duanya? Kita pasang dulu. Kita hanya berdua aja nih, enggak bersama, cuman duaan saja. Enggak sama anak. Nah. Ada yang tegukan, guys. Minum dulu. Kok ada yang cegukan tuh ya. Haus apa gimana? Haus apa gimana? Seperti air dulu. Dedeh nanti sambung lagi pas jalan ya. Saya mau pasang ini dulu. Kasih air dulu. Biasa dipakai charteran soalnya. Dilepas pasang ke mobil yang lain. Nah, begini saja. Jadi handphonenya biar bisa dipasang di sini. Kurang ke bawah deh. Kok ketinggiannya? Biasanya kayak di sini. Nah, gini ya. GPS. Nah, kita kencangkan sekarang. Oke, terus kita setting dulu. Kita mau ke Hotel Merlin. Salah. Oh, ini sih bukan yang ini. Kita maps, kita cari Merlin Park Hotel, Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari. Nah, ini dia. Ini masih kurang lebih 36 menit lagi. Sekarang sih baru jam 10.16. Masih banyak waktu. Oke.
Merlin Park Hotel, kita lihat dulu bener nggak ini. Ya sih, Jalan Kiai Hasyim Asyari nomor 2931, Kota Jawa Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Oke, terus kita ini rutenya deh. Kurang lebih 36 menit lagi. Coba dilihat dulu. Ya bener, kita keluarnya di ini. Oke, nanti kita lanjut sambil jalan ya. Nah, yang nggak pernah ke Jakarta, saya dulu pertama kali ke Jakarta, kepala saya ini kiri kanan, kiri kanan, tengok kiri tengok kanan, gedung-gedung tinggi semua.
pagernya enggak setinggi ini. Pagar dari pol. Thank you.
jalan. Oh benar, ini komplek Duta Merlin berarti ya ini. Itu dulu ada hotel zaman kolonial namanya Hotel Des Indes. Hotel gede. Sayang di apa runtuhkan. Pelan-pelan di Merlin depan itu ya. Merlin Hotel. Karena belum pernah kesini ya kita pura-pura bego aja. Gak tau. Hotelnya Hotel Merlin Park. Maksudnya yang mana ini? Sama. Ya, situ ya. Masuk. Coba belasan guys. Milagros, Pak. Oh, Milagros, ya. Ya. Siap, Pak. Baru sekali ini kesini, Pak, jadi kebablasan. Ya, kasih, Pak. Assalamualaikum. Isi ya, Pak. Ini Emil udah parkir di basement. Sekarang kita nyari ruang tempat seminarnya. Ini basementnya apa namanya? Merlin Park ya. Oke. Okay. Ya kita masuknya lewat mana sih? Masuk lewat sono. Belum pernah kesini sih. Tanya dulu coba. Nah ini mobilnya kantor udah parkir di sini. Mobil. Ya, mobilnya kantor udah parkir di sini. Nah kita masuknya kaca. Oh belok kanan dulu ya. Belok kanan masuk lewat sini. Masih agak bingung belum pernah sini soalnya. Oke, kita cari jalan masuknya.
Oh, ini dia. Oh, mungkin harusnya parkirnya sini kali ya. Gak ada tulisan reservenya. Gak apa-apa lah, udah batuk. Yuk. Nah, sekarang kita masuk dulu ya. Masuk ke lobby. Scan itu dulu ya. Nah, mengikuti aturan ini kita scan barcode dulu aja. Oke. Kita siapkan peduli lindungi ini. Dan kemudian kita scan barcode. Oke, kita check in. Sudah berhasil. Ya, Bu. Oke. Yuk. Masuk. Selamat siang, mau ke Seminar Milagros, Pak. Oh, Milagros. Iya. Mau Milagros, Pak. Oh iya, siap. Makasih, Pak. Silakan. Ya. Milagros ruangannya di mana? Belum tahu. Kita tanya dulu aja. Iya. Oke. Nama berapa? Mau ke Seminar Milagros di sebelah mana? Mau ke Seminar Milagros. Ada Seminar Milagros, tapi ruangannya di mana ya? Oh, iya, siap. Terima kasih. Kita tanya dulu. Ini udah di Merlin Park Hotel. Lantai 5. Oh iya, siap. Terima kasih, mari. Lantai 5, masih lama sih. Sekarang baru jam 11.17. Ke lantai 5. Oke. Iu, mana? Udah enggak kali. Apa namanya lobbynya, nggak terlalu rame sih kayaknya kalau ngelihat lobbynya. Ini weekend, mungkin orang Jakarta lebih ramenya ke Bandung kalau weekend kayak gini. Ini kami. Oke, nanti lanjut lagi kalau udah nyampe di lantai 5 ya. Oke, kita udah nyampe di lokasi, udah registrasi juga, udah mau mulai acaranya. Nah, ini dia, udah boleh masuk. Yuk. Oke. Ini dulu ya. Ini dua tangan, guys. Yuk, kita masuk. Kita cari tempat yang paling depan. Belum masuk apa belum sih? Belum ya. Belum boleh masuk kayaknya. Lagi masih prepare tuh kayaknya. Tungguin masuk, nanti kita duduk di paling depan sono. Ini ruangannya. Sampai dari jam 1 sampai jam 3 atau 4 jam ke depan kita mau ada seminar. Nah, ini pesertanya, guys. Tahu lagi. Nah, teman-teman nih, tadi seminarnya udah selesai. Karena kita seminar nggak boleh didokumentasikan, jadi cukup kita mengikuti acaranya saja. Ini udah selesai acaranya, terus langsung balik lagi ke Bandung. Ini kondisinya Emil sebenarnya terus terang agak kurang sehat. Karena ada
agak bunyi di gardannya, mungkin setelan gapnya agak renggang mungkin. Terus timing beltnya waktunya ganti, makanya kita pelan-pelan saja. Yang penting lancar dan selamat. 10.500 toh dalam kota sekarang. Dulu itu kalau nggak salah 9.000, apa pernah 7.000 juga ngalami. Nah ini Central Park. Nah, daerah Jakarta Barat. Central Park, Mall Taman Anggrek. Sudah masuk ke dalam kota. Ini sudah mulai semuja. Sekarang jam 18. Jam 6 sore. Ya, kita waktunya berdoa dulu. Sudah jam 6. Oke, teman-teman, kita mau berdoa dulu. Kebetulan sudah jam 6 sekarang. Nanti kita lanjut lagi ya. Dari Bandung, Jakarta, terus kemudian kita ada seminar di Jakarta. Sampai beres, ini alhamdulillah udah nyampe Bandung lagi. Oke teman-teman, mungkin vlog perjalanan kita kali ini cukup aja ya. Nanti lain kali kita ketemu lagi di vlog ataupun video-video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman udah nemenin kita sepanjang hari ini tadi, dari pagi sampai sekarang udah jam 9. Kita udah nyampe Bandung lagi. Kemudian teman-teman dimanapun berada, selalu dalam keadaan baik, sehat, sukses, lancar untuk semua urusan, semua usahanya. Dan yang pasti tetap sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Dadah.